Beginilah kondisi sejumlah kendaraan usai terlibat kecelakaan di jalur Pantura Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan Angga melaju dari arah Probolinggo menuju Situbondo. Sesampainya di lokasi kejadian, truk berhenti di tengah jalan lantaran ada siswa menyeberang jalan. Di saat yang bersamaan, mobil pickup bermuatan buah manggis yang dikemudikan Prayoga melaju dari arah berlawanan. Diduga mengantuk, korban tidak memperhatikan arus lalu lintas di depannya, hingga mobil menghantam bagian kanan truk tronton dan dua sepeda motor. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian, terjepit badan mobil yang ringsek. Sementara korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara human error atau supir dari L300 mengantuk. Mengantuk ya? Ada korban jiwa? Satu korban jiwa meninggal dunia, supir L300. Terus berapa orang yang luka-luka? Yang luka-luka tuh saat ini satu orang pengendara motor dirawat di rumah sakit di Jalan Paiton. Sempat terjadi kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV.